sudah teruji klinis untuk kulit yang sensitif. Dari aroma dulu deh. Aromanya ini lebih wangi. Ini emang benar-benar busanya dikit, super 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 sedikit. Kalau misalnya sekilas tuh Ibu Zahra tuh kayak inget aroma ini tuh ke aroma softener soft cream deh kayaknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Zahra. Dan di video kali ini Ibu Zahra akan mereview beberapa jenis body wash yang pernah Zahra pakai. Jadi di sini Ibu Zahra punya dari Johnson & Johnson, kemudian dari Kasen, terus ada dari Switzer, terus juga ada dari Pure Baby dan dari Me Too Baby. Oke, sekarang kita lihat review satu-satu karena kita nanti akan bahas secara detail. Oke, yang pertama kali akan direview adalah dari Johnson & Johnson. Jadi ini adalah Hair and Body Baby Bed. Jadi bisa dipakai untuk mandi sekaligus shampooan. Dan ini 200 ml. Ini harganya 18.500. Aku beli di Shopee, Ibu Zahra beli di Shopee. Di sini klaimnya adalah pH balance, kemudian seperti biasa produk bayi pada umumnya ada hypoallergenic dan tidak ada penambah warna. Oke. Ini adalah merek yang paling tua yang aku kenal dari zaman aku SD, kayaknya aku udah kenal banget sama Johnson & Johnson. Dan pada saat Zahra pakai ini, Ibu Zahra ngerasa aromanya itu emang lembut. Ya emang sih beberapa, maksudnya sebagian besar produk bayi itu pasti aromanya lembut. Tapi ini memang lembut, aroma khas bayi. Aromanya tidak terlalu nyegak banget. Dan ini emang cocok banget dipakai dari bayi yang baru mulai lahir. Wanginya itu emang beneran sesoft itu. Dan aku rasa Johnson & Johnson ini memang punya wangi yang ciri khasnya beda dengan merek-merek lain. Setiap merek itu biasanya punya ciri khas wangi tersendiri. Dan ini enak banget pada saat dipakai. Selain Baby Zahra, kadang-kadang ibu juga pakai mandi pakai sabun ini. Dan ini berasa banget sih sabunnya itu tidak menghasilkan busa yang banyak. Jadi ini cocok banget dipakai sama bayi, nggak pedih ke mata. Kemudian pas dipakai sama Baby Zahra, ini memang lebih lembut ke kulit, lembut tapi nggak lembab, tidak terlalu lembab. Jadi nanti Ibu Zahra akan review produk body wash yang bikin Zahra lembab. Oke, jadi ini tuh hasil akhirnya itu dia lembut ke kulit bayi, tetapi tidak selembab produk-produk lain. Dan sebagai salah satu brand skincare bayi yang memang cukup tua dan sangat terkenal di dunia, ini memang menjadi pilihan para ibu-ibu yang baru punya anak biasanya, yang memang jarang mendapatkan kritikan atau apa ya, kayak yang alergi terhadap produk sabun bayi dari Johnson & Johnson ini. Oke, sekarang lanjut ke Kasen Baby. Nah, di sini Kasen Baby-nya kebetulan ini adalah hair and body wash juga, jadi bisa dipakai buat mandi sekaligus shampooan. Dan ini diperuntukkan untuk newborn. Klaimnya di sini dia mengandung organic olive oil, kemudian ada chamomile, dan ada pure water. Jadi olive oil ini dia bisa melembabkan, lebih menghidrasi kulit bayi. Kemudian chamomile itu yang Ibu Zahra tahu dia fungsinya untuk menenangkan kulit bayi saat bayi misalnya terkena iritasi, ruam kemerahan. Nah, chamomile itu berguna untuk menenangkan si kulit itu biar nggak terasa panas atau terbakar. Oke. Nah, kalau pada saat dipakai sama Baby Zahra dan sama Ibu Zahra juga, biar terasa ya secara objektif ketika sampai di kulit itu. Dari aroma dulu deh. Aromanya ini lebih wangi. Wanginya itu lebih manis. Jadi ketika dipakai oleh kulit baby, ini selain wangi bisa menimbulkan aroma yang segar. Pada saat setelah dibilas pun, aroma wanginya itu masih belum hilang. Berarti ini mungkin parfumnya pun lebih tinggi kadarnya daripada si Johnson tadi. Pada saat dipakai ke Ibu Zahra merasa bahwa ini lagi-lagi busanya sedikit. Di sini dia klaimnya seperti biasa, biasanya hypoallergenic dan
pH-nya sudah balance, kemudian dia tidak ada tambahan pewarna apapun. Tapi rasanya ini ada parfum ya. Coba kita lihat. Ada, ya ada parfum ini. Nah, ketika dipakai sama Ibu Zara ngerasa ini busanya pun sedikit, sedikit banget. Terus pada saat dibilas, busanya itu lebih gampang mengalir, lebih mudah hilang. Dan pada saat selesai dibilas, ini tidak meninggalkan rasa kesat, jadi masih lembut seperti itu. Untuk harganya, ini Ibu Zara beli di Shopee itu yang 100 ml. Itu harganya 12.500. Benar ya, 12.500 100 ml. Jadi lebih, kalau misalnya dilihat lebih mahal si custom ini sih daripada si Janssen. Dan ini poin plusnya dia lebih wangi. Jadi buat ibu-ibu muda yang pengen kulit bayinya ada aroma-aroma selain dari parfum bayinya itu sendiri, ini bisa jadi alternatif. Dan dia klaimnya ditambah oleh olive oil dan chamomile. Oke, kita lanjut ke sweet salt. Ini sweet saltnya kebetulan ada di 300 ml, jadi pump ini. Sebenarnya kalau sweet salt itu agak sulit sih menemukan yang ukuran kecil-kecil kalau misalnya nggak belinya satu set. Jadi Ibu Zara kemarin belinya ini, dan sejujurnya ini lupa lagi sih harganya berapa. Karena ini adalah sabun yang memang paling sering Zara pakai dibandingkan dengan merek-merek yang lainnya. Nah, cuman kalau misalnya ibu melihat di ukuran 200 ml itu harganya sekitar 20.000. Sedikit lebih mahal daripada Janssen, tetapi dia masih lebih murah daripada Custom. Nah, di sini kalau misalnya berbicara aroma, sweet salt ini tuh punya aroma yang khas sweet salt banget. Kalau misalnya ibu-ibu pengguna sweet salt pasti ngerti deh maksudnya apa. Jadi kalau misalnya tanpa melihat pun ketika nyium aromanya ini, oh ini aroma sweet salt ini udah kerasa banget karena dia cukup khas. Dan lucunya pada saat Ibu Zara masih kecil dulu SMA itu, dulu Ibu Zara masih sering pakai sabun baby dari Custom karena wanginya emang enak banget kan. Terus pada saat Ibu Zara nyobain nyium aroma sweet salt, seperti kepikiran kok wanginya begini banget ya, kok kayak dulu tuh Ibu Zara gak suka sama wanginya, tapi kenapa ternyata ketika sekarang sudah punya anak, ternyata justru sweet salt ini yang paling sering Ibu Zara pakai karena Ibu Zara suka sama aroma khasnya. Jadi aroma Zara tuh yang ya udah aroma sweet salt gitu. Nah, oke, di sini juga seperti biasa klaimnya ada hypoallergenic, kemudian juga dia nggak pedih di mata, kemudian dia sudah dites secara dermatologi, berarti dia sudah teruji klinis untuk kulit yang sensitif, kemudian dia pH-nya netral. Oke. Nah, ini juga sama-sama bisa digunakan untuk seluruh badan dan rambut. Jadi, kalau tadi si Custom itu ada chamomile, jadi di Sitsa juga ada chamomile untuk menenangkan kulit bayi yang teriritasi. Tetapi perbedaannya di sini dia dilengkapi oleh aloe vera. Kalau di yang sebelumnya itu untuk menjaga kelembabannya pakai olive oil, di sini dia menjaga kelembaban bayinya itu pakai aloe vera. Plus dia ada provitamin B5 atau kita kenal sebagai niacinamide. Nah, ini bisa berguna untuk membuat kulit lebih sehat dan rambut juga terlihat lebih berkilau. Ketika dipakai sama Zara, memang ini ke rambut juga terasa lebih halus. Jadi nggak cuma ke badan terasa lebih halus, lebih lembut, lebih lembab, dan ke rambut juga nggak mudah lepek seperti itu. Dan entah ya, aromanya ibu paling suka sama ini. Dan lanjut ke produk keempat, yaitu dari Pure Baby. Ini udah hampir habis sih. Jadi ini Ibu Zara beli ukuran 80 ml, harganya itu sekitar 20.700. Ini ukuran yang kecil, tetapi harganya hampir sama dengan harga produk bayi lainnya yang ukurannya 200 ml. Jadi ini tergolong lebih mahal sih. Sebenarnya ini lebih pantas masuknya sama ibu di review di skincare premium. Cuman ya udahlah, karena memang sudah ada di sini, ya udah Ibu Zara review juga. Nah, si Pure Baby ini sesuai dengan namanya, ini aromanya antara tiada dan antara ada dan tiada. Jadi lembut banget. Hampir nggak kecium wangi, tapi nggak terlalu kecium. Dan di sini dia mengklaim
Sabun cair ini diformulasikan khusus tanpa SLS, yaitu sodium lauryl sulfate yang dikenal tidak baik untuk kulit. Kemudian juga di sini sama-sama pH 5,5, pH balance. Di sini ada paraben free juga dan sudah dilengkapi oleh vitamin Pro B5, sama seperti Sweetsal. Dan dia di sini klaimnya adalah ada extra moisturizer dan low irritant formula. Nah, ketika dirasakan oleh Baby Zara, ini emang benar-benar busanya dikit, super sedikit. Ketika dibilas pun masih kerasa licin, paham gak sih? Kayak ngerasa aku kok gak bersih-bersih ya mandiin Zara, kayak masih licin aja, kayak masih berminyak. Nah, ini ternyata memang efek dari kandungan extra moisturizer-nya itu sendiri. Jadi ketika kulit Zara sudah kering, sudah dikasih handuk, dia tidak cuma memberi efek halus, tetapi juga memberi efek lembab. Itu sih poin plusnya dari si Pure Baby itu. Oke, sekarang kita lanjut ke review yang terakhir dari Nutu Baby. Teng, ini adalah sabun terakhir yang pernah Zara pakai di seri drugstore. Oke, jadi di sini adalah seri-seri sabun bayi yang pernah Zara pakai yang di level drugstore, bukan yang di premium. Adalah Nutu Baby. Ini ukuran 200 ml, harganya Rp18.000. Dan kalau misalnya berbicara soal aroma, ini adalah aroma yang paling wangi. Wanginya itu kayak wangi tisu basahnya Mitu. Kayaknya di antara ibu-ibu semuanya pasti udah sering banget dong pakai tisu basahnya Mitu, dan yang warna pink itu wanginya mirip sama ini. Bahkan kalau misalnya sekilas tuh Ibu Zahra tuh kayak inget aroma ini tuh ke aroma softener so clean deh kayaknya, karena itu sewangi itu gitu. Jadi kayak ketika kita sudah selesai mandiin Zahra pakai sabun ini, udah kering kulitnya, wanginya itu masih nempel di kulitnya Zahra. Di sini klaimnya adalah mengandung ekstrak honey milk yang jauh lebih lembut daripada sabun mandi biasa. Ini juga sama, sabunnya tuh in one, jadi bisa buat sampo sekaligus badan. Dia diperkaya oleh essential oil yang memberikan keharuman eksklusif pada bayi Anda. Dan ini emang wangi banget, serius wangi. Terus pada saat dipakai sama Zara, sabunnya itu tidak menghasilkan busa yang banyak. Tetapi pada saat dibilas ini agak kesep sedikit. Jadi nggak seperti sabun yang sebelum-sebelumnya yang terasa gentle atau bahkan lebih terasa licin. Ini tuh memberikan efek kesat sedikit banget, tapi tidak sekesat sabun mandi dewasa. Jadi sekian dulu review singkat dari Ibu Zahra seputar body wash plus shampoo 2-in-1 yang pernah Zahra pakai. Semoga video ini bermanfaat, semoga ini memberikan inspirasi atau pencerahan buat ibu-ibu muda yang sekarang baru akan punya bayi dan ingin memilih sabun bayi mana yang cocok. Dan buat ibu-ibu yang sekarang lagi dengan video ini, ikut share juga ya pengalaman ibu-ibu pakai sabun bayi merek apa, kemudian kesannya seperti apa, biar juga bisa membantu memberikan pencerahan sama para penonton yang mungkin mencari pencerahannya di kolom komentar. Oke. Dan bisa juga kasih komentar apa lagi yang akan kita bahas. Apakah kita akan mereview sampo bayi atau kita akan mereview sabun bayi versi premium? Tulis di kolom komentar ya. Ibu Zahra tunggu banget. Oke, see you di video selanjutnya. Ditunggu, like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.